Al-Mahdi itu menghancurkan kebatilan, mengangkat yang hak, menegakkan yang hak, menghancurkan kebatilan. Karena dia sebagai saksi yang awal dan yang akhir, itu makanya dia pasti datang karena saksi kebenaran. Al-Mahdi itu saksi yang membawa kebenaran. Wa qul ja'al haq wa jahakal batil innal batil kana jahukum. Aku diri rahasia yang sudah sentiasa sudah suci, lagi sentiasa sudah disaksikan untuk menjadi saksi kepada kaum-kaum menjadi saksi. Ahmad in Allah, Muhammad al-Ahadi, al-Kahfi, akhirat. Nggak mengerti juga loh, bab suci ini untuk apa? Boleh sempurna tauhid kau itu, akidah kau itu, Islam kau itu, risalah, rahasia, bab ilmu suci. Barulah sesuai apa yang kau paham, apa akidah, apa tauhid kau berkenaan diri zat maha suci. Mengenal diri zat maha suci itu bukan mengenali bentuk, bukan mengenali sebutan, bukan mengenali asma, bukan mengenali nama, bukan mengetahui sifat, bukan juga mengetahui zat. Itu bukan mengenal Tuhan, itu mengenal setan nih. Sebab itu semua ada pada setan. Mana pula Tuhan pakai asma? Makhluklah dia. Mana pula Tuhan pakai af'al? Makhluklah. Mana pula Tuhan pakai sifat? Makhluk. Mana pula Tuhan pakai zat? Makhluk. Siapa mengenal Tuhan itu mengenal setan. Siapa mengenal Tuhan itu mengenal makhluk. Kau sudah memakhlukkan Tuhan. La asma, la af'al, la sifat. Tiada zat pada diri itu. La maujudun bihaqqi illallah. Laisa kamislihi syai'un. Kadim sifat. Rahasia namanya. Tiada wujud. Tiada nyata. Tiada zahir zatnya. Pada diri, tubuh, jasad, jasmani manusia. Tiada sebutan. Tiada jirimnya, tiada jisimnya, tiada tulisannya, tiada goresannya, tiada huruf. Itu kalau kau mau mengetahui diri zat maha suci atau diri itu yang bernama berasma Allah. Tolonglah, matikanlah aku dengan cara yang baik-baik. Cobalah kau pikirkan bahasa kamu. Kenapa sebodoh itu?
Tidak usah pun kau berdoa begitu, tidak usah pun kau bunyi begitu. Kau makan saja yang kotor, so pasti kau mati. Sudah pasti kau sakit, berujung kematian. Lah, kalau jantung kau sudah pecah, ginjal kau tersumbat, seluruh tubuh jasad jasmani kau itu dialiri racun yang hari demi hari kau makan, sedikit demi sedikit, berpuluh-puluh tahun lamanya. Apa yang terjadi di tubuh jasad jasmani? Contoh, kau lihatlah guru. Di mana guru yang kau jumpa yang akhirnya baik-baik itu di mana? Kau enggak pernah kan jumpa guru yang raib itu, enggak pernah kau jumpa. Ayo, mengaku kau. Di mana kau jumpa guru yang raib itu? Adapun yang kau dengar-dengar viral-viral itu sudah masuk dalam kubur. Sudah di dalam kubur, sudah dimasukkan dalam kubur, sudah dimandikan, sudah disolatkan, sudah dimasukkan ke dalam lubang tanah. Kaget, terkejut, kempes. Wah, semuanya kempes, 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 kempes. Iya kan? Dikatakannya rai. Saking tololnya itu. Raib itu enggak lewat situ, enggak lalu sana. Enggak begitu laluannya. Jalannya enggak begitu. Hilang. Raib itu enggak kempes. Enggak seperti ban mobil itu, enggak. Enggak begitu raib. Raib enggak begitu, enggak hilang, enggak kempes, enggak. Enggak dimandikan, enggak disembayangkan. Gimana cobalah. Ya enggak ada, kalau ada yang jemput itu ya enak. Itulah raib. Raib itu bukan besok kau habis mati baru raib. Bukan. Raib tidak melalui, tidak melewati mati. Enggak lewat mati. Enggak berujung kematian, itu bukan raib. Kan bodoh kali kau, gurunya itu pun bodoh. Bodoh sekali. Itu yang dikatakan sudah raib, bukan dari satu tempat pindah ke satu tempat, bukan dari alam fana pindah ke alam barzah, bukan dari alam fana pindah ke alam yang tidak tahu entah kemana-mana. Itu bukan raib. Loh, ini pengajian ini tidak boleh salah, ini rusak kalau salah. Sampai ke anak cucu kau nanti salah. Nah, cobalah kau lihat pengajian-pengajian di sana itu. Dari nenek moyangnya sampai ke gurunya, gurunya lagi ke murid, muridnya lagi, salah semua akhirnya kan. Nah, karena paham yang salah itu. Nggak ada kau boleh raib itu kalau kau makan yang kotor. Nggak ada ceritanya itu. Ya nggak ada. Nggak mengerti. Dari mana jalannya kau raib? Makan semua dimakan. Tahukah kau dijadikan dari apa? Dari apa kau dijadikan? Hah? Nur Muhammad ini dari mana? Dari ayah kamu? Dari ibu kamu? Coba. Hah? Hah? Enggak, itu bentuk kamu. Kamu bukan jadinya dari air mani, bukan. Cobalah kau baca surah Ali Imran ayat 6. Mana ada ayah kau yang buat? Nabi Isa itu, bapaknya ada enggak? Loh. Loh, 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 loh. Nah. Jadi kan? Hah?
Enggak ada bapaknya, enggak ada yang masuk ke dalam perut emaknya. Enggak bersetubuh kan? Nah. Itulah bukti surah Ali Imran ayat 6. Nah, kamu enggak lewat Ali Imran ayat 6. Lah jadi kok bapakmu yang buat? Ini bukti kau pasti kembali. Ini pasti kau raib. Pasti. Enggak bisa enggak? Karena awal kejadian diri kau itu enggak akan ditanam kau. Paham sudah? Lah iya iya. Tapi kalau kau katakan yang tahu ayah kau yang buat, pasti masuk ke dalam tanah kau itu. Maka terhukumlah orang tuamu. Pasti terhukum orang tuamu. Lah surat Ali Imran ayat 6 kau mau kemanakan? Kalau kau katakan kau dibuat, diciptakan dari air mani, Ali Imran ayat 6 ini kau kemanakan? Kalau kau katakan hasil dari persetubuhan, percampuran perempuan dan laki-laki, Nabi Isa, gugur kan? Pernyataan kau gugur kan? Kajian kau gugur kan? Nah, pernah enggak kau dengar? Tidak dijadikan alam ini kecuali karena kau. Kenapa kau lupa itu? Yang menciptakan kau, yang menjadikan kau, itu mau kau hidup selamanya. Kau yang mau mati. Kau sendiri yang mau mati. Kau sendiri yang mau susah. Kau tahu enggak Allah itu maha kaya? Nah, kenapa kau maha miskin? Kenapa kau maha susah? Kenapa kau maha sakit? Tuhan kau siapa? Jadi kalau kau maha miskin, kau tidak bertuhankan Allah. Bukan Allah Tuhan kau. Kau tahu Allah maha suci? Kau tahu enggak Allah itu maha suci? Kalau kau kotor, Allah juga Tuhan kau? Paham ini, jelas ini? Nah. Jadi berapa banyak guru, berapa banyak ustaz, ulama mengatakan Allah Tuhannya. Tapi maknanya yang kotor. Tanpa disedarinya, tanpa dia tidak sadar, tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui, dia bukan bertuhankan Allah. Apabila Tuhan kau maha suci, wajib kau suci. Kotor kau, bukan Allah Tuhan kau. Setan Tuhan kau. Karena setan kotor. Hewan tidak pandai bersih. Hewan tak pandai makan. Bukan Allah Tuhan kau. Binatang Tuhan kau. Sebegitu halusnya, sebegitu cantiknya pembahasan pengkajian diri salah bab suci ini. Sedikit saja kau, maka kafirlah kau. Sedikit saja kau masukkan yang kotor ke tubuh jasad jasmani kau. Hukum yang tertinggi itu kafir. Kenapa? Kau tidak lagi bertuhankan Allah. Allah maha suci tidak? Maksudnya. Kalau kau kotor, Tuhan kau Allah juga. Maka hukumnya kah? Jelas ini. Jelas. Berani kau ucapkan ini sama orang bab syariat? Coba kau sampaikan di luar sana. Siapa yang kotor, Tuhannya bukan Allah. Siapa yang makan berdarah, Tuhannya bukan Allah. Coba kau sebut. Tapi kenyataannya bagaimana? Karena dia bukan manusia. Karena dia bukan Islam. Karena sudah dalam kotoran terlalu kotor, bukan lagi kotor, teramat kotor, tersangat kotor, sehingga tidak mampu menerima risalah ilmu suci, tidak mampu dia, tidak boleh dicernanya. Sudah ku sampaikan, kalau kau kotor, Tuhan kau bukan Allah. Allah maha suci. Rezeki kau bukan dari Allah. Allah maha suci.
Apa-apa yang diciptakan Allah bukan untuk kau. Bumi ini Allah punya ke tidak? Langit Allah punya ke tidak? Air kepunyaan Allah tidak? Untuk orang yang suci. Kalau kau kotor, itu makanya kau minum air yang kotor juga. Kau tidak dapat minum air yang bersih. Kau tidak dapat rezeki yang suci. Kau tidak dapat anak yang suci. Kau tidak dapat istri yang suci. Itulah kau bukan manusia. Kalau istri kau kotor, kau bukan manusia. Kau tidak dapat keredaan dari diri Zat Maha Suci. Tidak pernah kau dapat. Kebinasaan pasti mati kau esok. Kau buktikan. Apabila salah ini yang kusampaikan ini, kau kencingi nanti. Kau kencingi ini mulut aku nih. Kau kencingi apabila aku terbujur kaku. Aku rela kau kencingi mulut aku. Kau berak di muka aku. Kalau salah yang kusampaikan sama aku. Raib itu bukan jalan kematian. Bukan melalui jalan mati. Pembohong itu gurunya. Penipu itu, setan itu. Dan bukan tunggu mati dulu baru raib. Bagaimana boleh kau percaya seorang yang dikatakan wali, seorang yang dikatakan berilmu, berakhirnya dimasukkan ke dalam tanah. Bagaimana seorang guru boleh mengaku seorang guru, dimandikan di akhir hayatnya? Tidak malu. Tamsilnya, perumpamaannya, selalunya yang mandi ini orang kotor, orang bersih. Orang yang disembayangkan, Bu, orang yang sudah sembayang. Itu jelas-jelas terjadi pada diri kau esok. Besok pasti kau jumpa itu. Yang memandikan kau pun setan juga. Sudah pasti yang kotor juga yang memandikan kau. Yang membawa jenazah kau ke kubur tuh. Yang kotor juga. Yang menunggu jenazah kau besok. Apabila kau sudah kaku, sudah terbujur. Tidak bisa gerak lagi kau. Mata kau sudah tidak lagi merasakan lihat. Telinga kau sudah tidak lagi merasakan dengar. Lidahmu tidak lagi merasakan berbicara. Pikiranmu sudah tidak lagi merasakan berpikir. Hatimu mati rasa. Kakimu tidak merasakan berjalan. Tidak pernah kau dengar bahasa macam ini. Mana pernah kau dengar? Yang tahu kau, tak lagi melihat, tak lagi berpikir. Itu kan. Ketika aku memanggil dirimu. Ketika aku membawa dirimu. Ketika aku beserta dirimu. Ketika aku esa di dirimu. Kau tidak lagi berasma. Kau tidak lagi berafal. Tiada sifat yang ada nyata zatku semata-mata. Ketika itu, ketika masa itu, kau belum boleh diperkatakan. Kau belum boleh dipanggil. Kau belum boleh disebut. Kau belum boleh nyata. Kau belum boleh rasa. Kau belum berjasa. Kau belum berwujud. Ya, destinasi yang mau kau tuju itu awal dirimu. Tujuan kau itu. Itulah awal. Yang kau buat ini. Yang kau kerjakan ini. Kau sudah menempah destinasi. Perbuatan kau sekarang, kau menempah destinasi, menempah tujuan. Jadi tujuan kau itu, sudah pun kau buat seketika kau rasa hidup, kau rasa lihat,
kau rasa dengar, kau rasa berkata, kau rasa berbuat. Itu kau sudah membuka pintu destinasi, kau sudah membuka matlamat. Aku itu matlamat kau, aku itu tujuan kau. Jadi kalau aku ini tidak suka sama kau, menuju matlamat kau itu, yang membawa kau ke matlamat kau itu, ke destinasi, ke tujuan kau itu, bolehkah kau menuju tujuan yang kau tidak pernah sampai, yang kau tidak pernah tahu tujuan yang kau tuju itu? Bolehkah kau sampai ke tujuan yang kau belum pernah sampai, tujuan yang mau kau tuju itu? Orang yang mau sampai mesti tahu tujuan yang mau dituju. Apabila kau tidak pernah tahu tujuan yang mau kau tuju, kau tidak akan pernah sampai di tujuan yang kau tuju itu. Pening kau kan? Kau dari sini mau ke Singapura, kalau kau tidak ikut sama orang yang pernah ke Singapura, kau berani ke Singapura enggak? Lah ini risalah suci ini, kau mau nyambung di bab syariat? Risalah bab suci ini, mau kau sambung di tarekat? Kau mau belajar sama guru tarekat? Nanti dibilangnya kau gila. Apalagi kau lihat dia makan segalanya. Segalanya di mana? Apa pertama pandangan? Apa pandangan pertama? Apa penilaian pertama? Apabila kau berjumpa seorang guru, dari mana kau ketahui? Yang guru itu manusia kah? Hewan kah? Binatang kah? Setan kah? Dari mana kau ketahui? Apa yang dimakan? Lihatlah apa yang dimakan. Sungguh-sungguh, apa yang kau makan itu, itulah wujud diri. Sungguh-sungguh, apa yang kau masukkan ke dalam perut, itulah zahir diri. Awal kau zahir, awal kau lahir, awal kau ada, siapa yang pertama kali kau lihat? Siapa yang pernah? Siapa yang pernah menolong kau? Siapa yang pernah membimbing kau? Siapa yang pertama sekali mengajarkan kau? Siapa yang menolong kau? Siapa yang membesarkan kau? Ibumu kan? Besok kau dalam kesusahan, kembali diri asma yang suci, kembali diri afal yang suci, kembali diri sifat yang suci, sempurna zat diri suci kepada dirimu. Mak kau juga yang nolong kau? Tidak paham juga ini. Tidak mengerti juga. Masih tidak mengerti sebegitunya penjelasan. Ketika kau menginginkan, ketika kau dalam keadaan susah, siapa orang yang pertama dulu menolong kau semasa kau kecil? Dalam keadaan kau susah, dalam kau kekurangan, dalam kau ketidaktahuan, dalam kau tersakit, ataupun apabila kau merasakan sakit, siapa yang kau panggil pertama kau? Dan siapa yang memberikan pertolonganmu? Dan siapa yang pertama kali memberikan kau pertolongan? Semasa kau bayi, semasa kau kecil, semasa baby itu siapa itu? Mengerti enggak? Paham enggak ini? Adakah yang lain? Adakah kawan kau? Yang kau tahu, yang kau rasa, yang kau lihat, yang kau saksikan. Tidak ada yang lain kecuali ibu. Tidak mungkin kau selamat. Tidak mungkin kau terbentuk. Tidak mungkin kau tahu kecuali ibu. Tidak ada yang lain. Esok kau kembali asma yang suci.
kembali afal yang suci, kembali sifat yang suci. Kau minta tolong ibumu. Ibumu mengajarkan kau bersih. Ibumu mengajarkan kau suci. Paham kau ini? Mengerti kau? Bagaimana dulu semasa kau kecil ditinggalkan ibumu? Bagaimana kau dulu semasa kau memerlukan hidup, kau memerlukan lihat, kau memerlukan gerak, kau memerlukan makan, kau memerlukan ilmu. Ketika itu ditinggalkan ibumu, bagaimana kau jadinya? Esok kau berhadapan sikaratul maut. Besok kau menghadapi pintu maut, pintu kematian. Yang teramat sakit, yang tidak boleh diceritakan sakit. Merasakan susah yang kau tidak pernah tahu bagaimana batas kesusahannya. Perihnya yang kau hadapi esok. Ketika itu, tidak ada yang menolong. Ketika itu, tidak ada yang membawa. Ketika itu, tidak ada yang memberikan kau air. Terlebih lagi ibumu makan yang kotor. Terlebih lagi ibumu sendiri yang mengotori dirimu. Menjadikan kau binatang, bahkan menjadikan kau setan. Lalu air daripada perjalanan hidup, kau masih lagi meminta tolong ke ibumu. Semakin celaka kau. Dari kecil kau dikasih makan yang kotor. Sehingga kau besar. Wajib kau mencari guru yang mengajarkan kau bersih. Boleh kau selamat. Fardu ain kepada diri kamu. Mencari bimbingan. Yang bimbingan itu tiada putusnya. Tiada berhenti daripada. Tiada lari. Tiada lalai daripada bersih. Sentiasa kau mendapatkan bimbingan bersih. Sentiasa kau mendapat bimbingan suci. Ketika itulah kau beserta diri bersih. Serta diri yang suci. Tak mengerti kau esok apa yang harus kau jumpa. Tidak tahu kau kemana esok kau dibawa. Tidak paham kau apa yang kau jumpa esok di masa yang akan datang. Sudah tahu kau dulu semasa kecil, semasa kau bayi, ditinggalkan ibumu. Tidak diperdulikan ibumu, kau sudah tahu apa jadinya kepada dirimu kan? Kalau bukan ibumu yang mendidikmu, kalau bukan ibumu yang menyelamatkanmu, kau bukan manusia. Esok akan berulang kembali. Hal itu akan terulang benar. Pasti, pasti hal itu akan terjadi. Karena bagaimana awal, begitu akhir. Sekarang ini, kau tidak rasa takut. Sekarang ini kau belum merasa takut. Duit kau banyak. Harta kau berlimpah. Boleh sewa tukang mandi. Boleh sewa tukang baca doa. Boleh bayar tukang gali kubur. Ya kan? Kalau kau mati esok, tinggal pesan aja, Ustaz, nanti kalau aku mati, tolong bacakan doa 40 hari. 40 malam. Lah iya. 40 malam. Masuk surga kau itu katanya. Siapa yang matinya hari Jumat, terlepas azab kubur. Kata Ustaz, kalau kau mati hari Jumat, terlepas azab kubur. Termasuk bulan Ramadan. Hah?
termasuk meninggal di bulan Ramadan. Itu kata ustaz, kata guru. Siapa yang matinya disolatkan lebih daripada 40 jamaah, lepas dosanya semua, habis dosanya semua. Jadi kalau kau mau hilang dosa kau semua, kau sudah pesan. Siapa yang mau besok ku sembahyangkan 40 orang? Bab kesucian ini banyak nih, ada 200 berapa? 128 orang. Ada enggak yang mau tempah, mau pesan? Lah kan kalau disembahyangkan 40 orang, habis dosanya kan? Langsung ke surga itu. Lah, kalau sudah habis dosanya kemana? Ya ke surga lah. Tapi singgah dulu di neraka. Loh, kan begitu kan yang kau dengarkan. Nah, siapa yang mati-matinya dimandikan 40 orang, lepas dosanya. Bayangkan kau yang mandikannya 40 orang. Berapa lamanya itu? Apalagi kau dibacakan Yasin satu kampung. Hilang dosa kau. Ya. Yang bacakan Yasinnya makan yang kotor-kotor itu. Ah, hilang juga dosa kau. Yang baca Yasinnya, yang baca Al-Qur'annya binatang. Yang baca Yasinnya bukan Islam. Habis juga dosanya. Tapi yang kau dengarkan begitu kan? Selalunya yang kau dengar begitu kan? Man qala akhiru kalam qalu la ilaha illallah halal jannah. Wah, coba. Man qala akhiru kalam qalu la ilaha illallah halal jannah. Itu yang ngomong begitu, surganya punya nenek moyang dia. Tapi itu tafsir. Hah? Tafsir. Itu yang ngomong begitu, dosa apa? Surga itu nenek moyang dia punya, jadi dia ngomongnya begitu. Ya Sayyidi ya Rahmanah. Ya semasa hidupnya, semasa sehatnya, panjang kali zikirnya kan? Hah? Ya. Pernah enggak kau lihat sakaratul maut dia berzikir? Lah ya, kata kau, kata kau ilmu kau kan ilmu zikir, zikir nafas, zikir jantung, zikir hati, ya kan? Zikir kaki, zikir kepala, zikir ekor, zikir mata, zikir telinga, zikir rambut. Waktu sakaratul maut kok enggak keluar zikir kau? Lah, iya kan? Iya. Nah, malah dizikirkan. Kau dulu semasa hidup tukang zikir kan? Ilmu kau ilmu zikir kan? Nah, kenapa kau waktu sakaratul maut kau pula yang dizikirkan? Sepatutnya keluarkanlah zikir kau. Iya, kan semasa kau hidup, masa kau jadi guru, kau mengajarkan orang sholat, ya kan? Nah, mengajarkan zikir, mengajarkan doa. Siapa yang tidak berdoa sombong? Kenapa kau mau mati? Kau tidak baca doa? Kenapa kau mau mati? Kau tidak sholat? Makan tepekik-tepekik, menangis-menangis. Bunyinya, aduh. Lain zikirnya. Waktu dia jadi guru, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sakaratul maut? Aduh. Ma. Oh Tuhan, angkatlah penyakitku. Iya kan? Hah? Kan begitu kan? Iya.
Ya Allah, angkatlah penyakitku. Allah tidak dengar, yang dengar malaikat. Diangkat sama nyawanya sekalian. Iya. Cobalah ya, kalau kau orang mau berpikir, kalau kau jenius, ya, mungkinkah kau berkata begitu? Boleh didengar Tuhan? Karena Tuhan laisa kamitsli syai'un. Tidak akan pernah Tuhan mendengar bahasa manusia, karena Tuhan bukan manusia. Cakap kau itu, bunyi kau itu, yang dengar manusia juga. Begitu juga kalau Tuhan bercakap, kau pun tidak dengar juga. Pernah tidak kau dengar Tuhan bercakap? Mengapa pula kau bercakap Tuhan dengar? Apalagi minta-minta. Sebegitu bodohnya orang yang bodoh. Sebodoh-bodohnya orang bodoh itu bercakap-cakap dengan Tuhan. Apa katanya? Diterimakah tak diterimakah, dengar tak didengarkah, yang penting minta, yang penting berdoa, sampai tidak sampai, yang penting yang penting berdoa. Itulah orang bodoh yang paling bodoh. Sebodoh-bodohnya orang paling bodoh itu berbicara sama Tuhan, karena dianggapnya Tuhan seperti dia. Kalau kau tahu Tuhan, kalau kau mengerti Tuhan, kalau kau dikenal atau mengenal atau mengetahui, memahami hal keadaan diri Tuhan, kau tidak akan seperti itu. Jangan lagi kau bicara sama Tuhan. Bini kau di mana? Jawa Barat. Coba kau bicara sama bini kau. Tidak bisa. Kau boleh berbicara. Boleh mendengarkan pembicaraan kau bila bersemuka kan? Apabila kau berbicara, apabila kau berkata, yang mendengarkan kau berbicara itu mesti bersemuka, berhadapan itu, berjumpa. Kau pernah jumpa Tuhan enggak? Belum. Jadi kau ngomong-ngomong sama Tuhan. Sedangkan istri kau saja enggak bisa. Kan istri kau mendengar kau, dan kau pun tidak bisa mendengar perkataan istri kau kan? Apalagi kau bicara sama Tuhan. Nah, macam mana supaya Tuhan dengar bicara kau? Sholat tahajud. Sholat apa namanya? Sholat ajat. Ah, disitulah kau bicara sama Tuhan. Iya, macam mana caranya? Oh Tuhan, tolonglah aku. Iya kan? Kalau susah kau, sholat hajat ya. Iya kan? Ya. Duit gak punya, duit kurang, sholat hajat. Kena penyakit gara-gara masalah makan, sholat hajat. Istri kau lari, sholat hajat. Jualan tak laku, sholat aja. Itu kan? Lah ya iya. Sepeda hilang? Lah, sholat aja kan? Iya. Hah? Lah iya, segala-galanya kau laporkan kepada Tuhan. Kau ingat Tuhan kantor polisi kan? Kan begitu. Apa saja kau laporkan ke Tuhan. Iya. Yang susah-susah dulu. Dan setiap hari kau panggil-panggil Tuhan kan? Loh. Pasti kau panggil Tuhan. Ya Allah. Ya Allah. Itu kau panggil Tuhan ke tidak? Sebodoh-bodohnya kau. Tuhan kau panggil-panggil. Kau pikir Tuhan itu manusia? Kau pikir Tuhan makhluk? Kenapa kau panggil-panggil? Nanti dipanggilnya balik kau. Macam mana kau mau manggil Tuhan? Gaya kau lagi bukan main lagi. Ya Allah.
Ya Allah, ya Rob. Gaya kau macam betul-betul kali kan? Karena ada aspeknya. Ya iya, gaya kau tuh, muka kau. Ya Allah, ya Rob. Ya Allah. Pikir kau Tuhan itu, semakin kau bikin muka kau kayak gitu, kau pikir, cobalah kau tengok orang. Tengah malam, waktu pertama-tamanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Enggak dapat juga. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tolonglah hamba-Mu, ya Allah. Aku makan yang kotor juga. Aku minta kepada kau diri zat yang maha suci. Tapi aku tetap makan makanan setan. Aku tahu kau diri zat maha suci, ya Allah. Tapi setiap hari aku makan-makan yang kotor, makan-makan binatang. Itulah kau tidak pernah mendapat hidayah. Mengolok-ngolok, tahu mengolok-ngolok? Tadi sudah aku sampaikan. Apabila kau tahu diri zat maha suci itu Tuhan kau. Kalau kau berpaham, mengerti Allah itu Tuhan, Allah maha suci. Kalau kau kotor, bukan Allah Tuhan kau. Bukan. Bukan Islam agama kau. Bukan Nabi Muhammad Nabi. Bukan. Bukan Al-Quran kitab kau. Karena Al-Quran itu kitab suci. Lah jadi kau ini siapa sebenarnya? Tak mengerti juga kau. Bab suci ini untuk apa? Boleh sempurna tauhid kau itu. Akidah kau itu. Islam kau itu. Risalah, rahasia, bab ilmu suci. Barulah sesuai apa yang kau paham, apa akidah, apa tauhid kau berkenaan diri zat maha suci. Mengenal diri zat maha suci itu bukan mengenali bentuk, bukan mengenali sebutan, bukan mengenali asma, bukan mengenali nama. Bukan mengetahui sifat. Bukan juga mengetahui zat. Itu bukan mengenal Tuhan. Itu mengenal setan. Sebab itu semua ada pada setan. Mana pula Tuhan pakai asma? Makhluklah dia. Mana pula Tuhan pakai af'al? Makhluklah. Mana pula Tuhan pakai sifat? Makhluk. Mana pula Tuhan pakai zat? Makhluk. Siapa mengenal Tuhan itu mengenal setan. Siapa mengenal Tuhan itu mengenal makhluk. Kau sudah memakhlukkan Tuhan. La asma. La af'al. La sifat. Tiada zat pada diri itu. La maujudun bihaqqi illallah. Laisa kamislihi syai'un. Kadim sifat. Rahasia namanya. Tiada wujud. Tiada nyata. Tiada zahir zatnya. Pada diri, tubuh, jasad, jasmani, manusia. Tiada sebutan. Tiada jirimnya. Tiada jisimnya. Tiada tulisannya. Tiada goresannya. Tiada hurufnya. Itu kalau kau mau mengetahui diri. Diri zat maha suci atau diri itu yang bernama berasma Allah. Barang uang yang kau dapat dari hasil yang salah, dari hasil perbuatan yang salah, boleh dapat yang bagus? Tak akan pernah kau dapat yang bagus. Ada itu murid datang, guru aku ini mau bayar zakat tapi ini hasil merampok. Hah? Sama saja kau mencuci dengan air kencing. Sama saja kau mandi dengan air kotoran. Tidak akan pernah bersih kau. Jangan kau kira kau dapat uang itu
lalu semudah itu kau zakatkan. Oh kata guru, bab kesucian ini kalau sudah bayar atau 403 boleh, betul. Tapi ku sampaikan kajian macam ini, mau kau macam itu terus? Mau kau di tingkatan itu terus? Sama juga mula-mula dulu. Makan ini boleh tak? Boleh. Kurangkan sedikit demi sedikit. Begitu aku mengajarkan kau, tahap demi tahap. Kalau terus ku buka kau kajian yang tinggi, nak mampu kau menerimanya. Aku dulu kan macam itu juga. Ayam bolehkah tidak? Tak boleh. Telurnya? Boleh. Lembu bolehkah tidak guru? Tak boleh. Telur lembu boleh tak? Boleh. Pernah kau makan telur lembu? Tak pernah kau makan telur mata lembu? Telur mata sapi? Kenapa kau bilang tidak? Pernah ke tidak? Jadi telur apa yang kau makan itu? Itu makanya aku cakap sama kau. Guru boleh tak makan lembu? Tak boleh. Telurnya? Boleh. Guru boleh tak makan ayam? Tak boleh. Telurnya? Boleh. Kau dengan telur lembu aja pun sakit hati kok sama aku. Kenapa begitu kali kau tengok aku? Tak pernah kau tengok telur lembu? Tak pernah? Kau pernah nak tengok telur lembu? Telur sapi? Kenapa pula tak pernah kau tengok telur sapi? Kau tengoklah di kandang sapi itu. Apa jadi kajian telur pula ini? Untuk mencapai kebersihan itu gimana? Belajarlah. Belajar memperhatikan bersih. Belajar mau bersih. Mendapatkan bersih. Belajar mau. Ah itu. Barulah kau tahu bersih. Kalau kau tidak pernah belajar mau bersih, kau tak dapat bersih. Sebelum kau belajar mau bersih, kau mesti belajar jadi manusia dulu. Karena kalau kau bukan manusia, kau tidak akan pernah mau belajar bersih. Jadi awal-awal risalah suci ini, kau mesti jadi manusia dulu. Syarat untuk masuk belajar bab suci ini, kau harus manusia dulu. Kalau kau bukan manusia, kau tidak akan pernah mau belajar bab bersih atau bab suci. Itu tingkatan belajar bab suci. Kalau hewan mana mau disuruh bersih? Kalau binatang mana mau disuruh bersih? Apalagi setan. Jadi sesiapa yang mau masuk di risalah suci atau bab suci, harus mau jadi manusia. Lah iya. Setelah dia mau jadi manusia, setelah dia jadi manusia, harus belajar Islam. Nah, setelah dia Islam, baru boleh diajarkan bab mau ber. Itu urutannya. Itu tingkatannya. Lah ya iya, uang yang kau beli sayur itu harus uang dari hasil kerja yang baik, paham tak? Itu pun tengok juga sayurnya, kalau sayur yang dikasih tai, sudahlah uang kau bersih, sayurnya pula dari hasil ditanam, didapatkan, ditempatkan di tempat tai. Ya sama juga, tak bersih juga. Tengok sampai begitunya. Nah, pikir kau kalau duit kau sudah bersih, sembarang kau beli sayur, tahu-tahu sayurnya ditanam yang dikasih tai, haram. Tapi kalau di bab-bab lain itu, mana peduli dia? Yang penting sah. Dari kecil, dari bibit, dari benih, diletakkan di tempat tai, di tempat kotoran, sampai besar, sampai panen, tai terus di situ. Halal juga itu. Duh, ini ilmunya dari mana? Gurunya siapa itu? Sekolahnya di mana? Itu setan itu Tuhannya. Gurunya setan itu. Masa dari kecil, dari bibit, dari mula kau tanam, tai terus ditaruh. Sampai? Nggak ada yang lain di situ tai semua. Halal juga itu. Lah ya iya, jangan orang lain yang tanam kau yang makan. Kau tanam sendiri, kau sendirilah yang makan. Saya tidak beli di luar itu, pasar-pasar. Boleh kau beli, harus kau ketahui. Jangan sembarang beli, itulah kaum awasul awas itu. Kalau kata-kata lain, boleh.
Kacang kedelainya dari mana? Nanti ditanam di tempat tai juga. Loh begitulah kaum yang mau berpikir. Begitulah orang belajar bab bersih. Jangan kau lari ke hutan. Jangan kau lari ke gunung. Jangan kau lari ke laut. Bagaimana kalau kita kalau sendiri tidak tahu? Ya kalau enggak tahu pun haram juga. Mana boleh aku ini enggak tahu, aku ini enggak lihat, enggak tahu. Wah, itu bodoh. Masa kamu enggak tahu sayur itu dari tai? Ya itu kau sudah tahu, itu pasti dikasih kotoran kan? Tai ayam, tai sapi, tai kambing. Kan tai itu. Ya sama itu, najis juga. Itu kotoran hewan itu, kotoran binatang itu sekarang laku dijual. Kenapa enggak tai kau aja kau taruh? Kan lebih bagus tai kau daripada tai binatang. Berak kau di kebun kau sana, kenapa rupanya? Sama-sama tai kan. Enggak beli lagi. Kau suruh istri kau berak di situ, kau suruh anak kau berak di situ, nenek moyang, datuk kau semua, satu keluarga, saudara mara kau berak semua di kebun kau, di ladang kau. Kenapa mesti tai ayam, tai sapi, tai lembu, tai babi pun ada juga masuk. Kalau tai jadi pupuk, jadi baja ya, jadi untuk supaya boleh bagus tanaman kau, kenapa tidak tai kau sendiri? Oh kalau tai kau sendiri haram pula ya. Tai binatang halal gitu. Ya. Ini gurunya siapa, belajarnya di mana itu? Ah itulah banyak guru begitu. Karena dia makan tai. Tidak mau dia buka masalah ini. Karena dia makan tai, makan kotoran. Untuk membersihkan tadi beli darah itu, melakukan berbuat satu. Cara dapatkan uang itu, cara kau mendapatkan rezeki itu, dengan cara yang baik. Lah, kerja yang bagus. Jangan kau mencuri, jangan kau menipu. Itu hasilnya haram, pekerjaan kau itu haram. Jangan kau pikir, wah mudah sekali ya, At-Taubah 103, At-Taubah 103. Jadi pekerjaan kau yang salah. Loh. Enggak sebegitunya. Itu di awal. Mula-mula. Macam mana nih guru? Aku nih kerja aku macam ini. Ya bersihkanlah, sucikanlah, laksanakan At-Taubah 103. Tidak mau kau lebih tinggi lagi kepahaman. Tidak mau kau lebih bagus lagi tingkatan sekolah kau, belajar kau. Ah. Yang haram itu kemana pun tetap haram. Tidak boleh dibersihkan. Ini darah haram dicuci jadi halal. Ya. Darah haram dimasak jadi halal. Begitu. Oh, itu bukan bab kesucian, itu bab kesetanan itu. Apakah boleh tuh? Nggak boleh. Belum lagi kau teruskan pertanyaan kau udah tahu. Lah, namanya guru masa nggak tahu kemana soalan kau. Maksudnya apabila diri. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu haram. Loh, bagaimana kau ini? Belum habis soalan kau, udah tahu aku. Nah, baru tahu kau guru kan? Kalau enggak guru, enggak tahu dia. Itu makanya semakin tinggi risalah suci ini, semakin jauh, semakin tinggi peringkat kau. Sudah bukan At-Taubah 103 lagi. Itu kan di awam itu. Itu kan di bab suci rendah, tingkatan darjah. Pakai At-Taubah 103. Kalau kau di bab raib, kalau kau sudah lebih tinggi lagi di bab musada, bukan At-Taubah 103 lagi yang main di situ. Loh, kau ini mau naik tingkat ke tidak? Enak kali bayar bab At-Taubah 103, hilang dosa kau begitu. Kerja kau yang haram, kerja kau mencuri, kerja kau menipu. Enak kali ya? Langsung hilang dosa kau. Kalau gitu orang Kristen itu semua bayarkan aja At-Taubah 103. Merampok ajalah kerja kau. Laksanakan At-Taubah 103, begitu.
Oh, iya itu di bawah itu bab kesucian tingkat syariah awal azas dasar. Tapi kalau kau mau macam itu lengkap kau lah sudah tiga bulan. Sudah aku sampaikan. Apa kau mau seperti itu terus? Boleh. Sekarang aku tanya sama kau. Darah itu haram kan? Haram. Sama juga kalau dicuci dia jadi halal. Begitu juga perbuatan kau tadi. Semudah itu kau bayar at-taubah 103, hilang dosa kau. Ya. Oh. Apalagi uang yang kau bayarkan at-taubah 103 itu. Hah? Duit kau ini kau dapat dari hasil yang salah, dari hasil yang haram. Kau bayarkan kemana pun ya tetap haram duit kau itu. Jangan kau sangka duit kau haram tuh, hasil kau yang tidak baik itu. Kau bayarkan zakat atau bahas 103, hilang dosa kau, makin banyak dosa kau. Iya. Sama juga awalnya ha. Ah iya, kemana pun kau cuci pun, kau basuh pun, kau masak pun, tetap haram juga. Ah, kalau di tingkatan yang lebih namanya risalah ilmu suci. Kalau di bab bersih, kau bayar saja 103 itu, udah hilang dosa kau semua. Habis dosa kau, bersih kau. Tapi macam itu kau terus belajar. Lah iya, aku ini bukan guru syariat, bukan guru bawah, bukan guru azas, bukan guru dasar. Tahu kau? Nah. Tapi kalau kau mau macam itu, tidak apa. Ya kalau guru-guru di luar sana kan begitu, sama saja hukumnya semua. Mana sama kau belajar di sekolah dasar, di sekolah rendah, dengan di sekolah tinggi? Sama kah? Ah itu. Wah, nyesal kali aku masuk bab pesucian. Itu terserah kau lah. Enggak maulah aku susah kali, enggak bersih-bersih juga. Mampuslah ini. Tak tamat-tamat. Kemarin katanya udah tamat, kemarin katanya udah selesai. Yang dimaksud kerja yang baik itu, yang hasil baik itu daripada gimana? Tidak boleh kau dapatkan itu kalau kau tidak belajar bersih dulu. Mana boleh kau dapat yang sebenar-benar bersih? Cobalah kau kerja. Kau digaji sebulan kan? Sebulan gaji kau berapa? 1 juta kan? Ah, hari Sabtu kau kerja enggak? Hari Minggu kerja enggak? Haram itu. Karena yang dibayarkan kau itu sebulan. Mesti sebulan juga lah kau kerja. Begitu hukum. Enak kali ya gaji kau sebulan kan? Minggu tak kerja kau. Malam kau tak kerja. Gaji kau ni sebulan ke tidak? Kenapa kau kerja tak sebulan? Kalau di bab kesucian begitu hukumnya. Siang malam harus kerja kau. Gaji kau terima sebulan. Malam kau tak kerja. Ahad kau tak kerja. Kau potong-potong lagi, ada rehat lagi, ada jam makan lagi. Kau ini kan dibayar untuk kerja kan? Kenapa kau makan? Kenapa kau tidur? Loh, ini bagaimana ini hukumnya ini? Bisa dimakan hal. Kau menipu. Kau lari daripada hukum. Kau sudah melanggar hukum. Kau sudah melanggar. Kau sudah makan yang tidak sesuai dengan apa yang kau kerja. Lah ya iya, datang kau malam kau tak kerja, ahad kau tak kerja, tidak menipu kau itu. Ah, macam mana itu rasanya? Nah terkadang kau orang kerja kau tidak, lari sana, lari sini, pura-pura sembahyang lah, pura-pura inilah. Berapa yang kau sudah menipu? Lah itu? Atau bahas 103 hilang dosa kau gitu? Oh. Apabila kita kerja pada orang yang kotor, hasilnya gimana? Sedangkan kau kerja di tempat yang kotor, hasil yang kau kerja itu ya kotor juga. Apalagi yang kau kerja itu orangnya makan yang kotor. Duitnya? Hasilnya? Sampai sama kau kotor ke tidak? Nah, sampai sebegitu kan hukumnya kan? Ini bicaranya hukum.
Makanya aku tak berani menjelaskan bab suci ini. Pikir kau yang sudah aku sampaikan sama kau itu sudah ilmu suci? Oh ya belum. Ah tengok, baru sedikit dibuka nih. Muntah kau. Aku datang ke sini menyampaikan, menaikkan tahap kau itu ke bab suci. Tuh, kau mau ke tidak? Mau. Asik. Diri yang sudah anak aku pun heran, ayah masih itu aja gajian ayah, tak naik-naik, mau dinaikkan, tak mau. Sampai anak aku naik boring tengok ayah ini, apa ini sini-sini, anak aku pun tak hafal lagi ini. Anak aku tuh yang usia kecil, dia lebih laju lagi. Coba sebut, diri yang sudah sendiri, sudah sendiri. Anak aku sudah hafal lagi. Kecil lagi kau.
لو كان بيننا الحبيب.